Supir bus pariwisata Big Bird diduga mengantuk hingga hilang kendali menabrak 4 pejalan kaki, 2 diantaranya tewas, di Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, terlihat warga bergotong royong. Mengangkat badan bus pariwisata Big Bird yang terguling, mereka tengah berupaya mengevakuasi 25 penumpang yang terhimpit di badan bus Jalan Lintas Sumatera Medan Tarutung, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, pada tanggal 17 Mei lalu, supir bus tersebut diduga mengantuk hingga menabrak 4 orang pejalan kaki, 2 diantaranya meninggal dunia, dan 25 orang. Penumpang di dalam bus pariwisata mengalami luka-luka, 2 orang meninggal dunia, dan 2 orang pejalan kaki mengalami luka berat dan dibawa ke RSUD Porsea untuk dilakukan perawatan medis. Sedangkan supir bus pariwisata berinisial Mas, 40 warga Kelurahan Seisi Kambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, ditahan di Mapolres Toba untuk dilakukan pemeriksaan dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Tim Jurnal TV memberitakan.